Kita baru saja menyaksikan satu sejarah dunia di mana Yang Maha Mulia Sultan Johor baru saja merasmikan Taman Dasar Laut Sultan Iskandar di Pulau Mensirit. Dan kita baru tadi menerusi video atau rakaman dalam air tadi, waktu meletakkan komponen terakhir jata negeri Johor, iaitu bulan dan bintang, yang mana dimasukkan dalam di mahkota jata tersebut. Dan kemudian tuanku turun ke bahagian kaki jata untuk menandatangani satu plak sebagai tanda perasmian Taman Dasar Laut. So itu secara ringkas. Dan kalau kita lihat tadi, tuanku pun memandu sendiri bot daripada Pulau Rawa di sebelah tu terus ke tapak Taman Dasar Laut. So itu baru perasmian lah. InsyaAllah benda ni akan berterusan sehingga ke tahun hadapan, ada lebih kurang 7 lagi tukun yang akan dibina dengan kerjasama pihak Sirin in terms of the construction, dengan menggunakan teknologi kalsium ceramik yang bagi apa ni, mempercepatkan pertumbuhan coral di permukaan tukun tersebut. Bagi saya rasa Jatah Pendidikan Politeknik, saya rasa ini satu sejarah juga di mana Politeknik Ibrahim Sultan telah mengadakan satu program yang begitu amat bermakna bagi negeri Johor, namanya dalam pelancongan. Sebenarnya saya rasa program ini program yang dipanggil NPOS di mana beberapa agensi kerajaan bekerjasama untuk mewujudkan Taman Dasar Laut Iskandar ini, di mana PIS adalah pencetus idea untuk desain. Mereka bentuk jata terbesar tu lebih kurang 14 tan dari segi beratnya. Kemudian tu desain ini dibawa ke Sirim, ke partner kita, untuk manufacture, untuk menghasilkan jata sebegitu besar. Dan juga kita juga bekerjasama dengan Jata Pelancongan untuk menggunakan jata tu diletak di Pulau Mensirim itu sebagai satu taman dasar laut untuk menarik lebih pelancong lah. Di mana bila siap nanti, taman itu akan menjadi tarikan utamanya divers lah di seluruh dunia. Sebab saya fahamkan program ini juga disertai oleh National Geographic, Taman Negara, dan di mana saya rasa dari segi promosi dia, dia telah disebar luas ke sampai all over the world. Yesterday dah hit about 40,000 people. So jadi saya rasa program PIS dia berfasa dan dia akan meneruskannya untuk menambahkan lagi tukun bersama dengan Sirim untuk menghasilkan sebuah tukun. Jadikan dia satu taman, Taman Dasar Laut Iskandar yang mungkin sebagai salah satu pacu tanda bagi Persing dalam pertama.
Saya berasa amat gembira dan amat berterima kasih kepada Datuk Haji Mohlis, Ketua Pengarah Jabatan Pendidikan Politeknik, di atas sokongan padu dan daripada pihak Datuk untuk menjayakan projek bersama istana ini, yang mana telah dicetuskan oleh Tuanku dan juga staf Politeknik Ibrahim Sultan. Program ini program yang begitu bersejarah bagi PIS lah. Sebab PIS ini diresmikan oleh Sultan sendiri, Tuanku Sultan, di mana kita nak membawa royalty itu, kesultanan, nama Politeknik ini, dan apa juga program berbentuk cetusan-cetusan Tuanku Sultan. Rasa Politeknik akan sentiasa memberikan dia punya apa nama ni, komitmen. Ini sebagai contoh, ini adalah satu komitmen begitu besar bagi saya. Tahun ini, this the biggest event terbesar bagi Politeknik Malaysia. Sebab ia melibatkan pelbagai agensi dalam Malaysia dan juga mereka dari luar negara. Bila Jurnalisme Geografi dilibatkan, ia akan memperluaskan perkara ini ke seluruh dunia. Jadi bagi saya, Politeknik mempunyai kebakaran dari segi design dan kita berfungsikan dengan SIRIM, yang mana mereka berupaya untuk membina tukun itu yang kita lihat, dan seterusnya kita serah kepada negeri Johor, pelancongan dari jabatan apa ni, kerajaan negeri, untuk melengkapkan Taman Dasar Laut itu. Dan saya rasa ia akan memberikan nilai tambah kepada pelancongan di negeri Johor, utamanya bersini lah. So saya amat syukur, saya tahniah, terima kasih PIS di atas kesungguhan menunjukkan program ini. Pada mulanya saya rasa risau juga kan, macam mana kita nak memberikan komitmen. Jadi hari ini telah tercapai lah ketika bahawa ia telah menjadi kenyataan bahawa kita membangun besar kepada pembangunan, pembinaan, pengwujudan Taman Dasar Laut Sultan Iskandar Johor. Tahniah PIS. Dan kami juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Kerajaan Negeri Johor di bawah kepimpinan yang amat berhormat Menteri Besar Datuk Seri Datuk Khalid Nordin, di atas sokongan padu yang telah diberikan untuk merealisasikan projek Taman Dasar Laut Sultan Iskandar. Terima kasih.